teman-teman, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Rachel. Coba tebak, kali ini kira-kira Rachel ada di mana? Yups, di mana lagi kalau bukan di Padiskimuwu. Nah, teman-teman, kali ini saya mau ngajak kalian semua untuk menyaksikan pertunjukan tarian Kabasaran, tarian khas Minahasa. Kalau biasanya nih, Kabasaran dimainkan oleh laki-laki, kali ini ada yang menarik. Tarian Kabasaran dimainkan oleh perempuan. Kalian pasti penasaran kan seperti apa? Sama, saya juga penasaran. Makanya yuk, ikuti saya terus. Sebagian besar teman-teman pasti sudah sering melihat pertunjukan tarian Kabasaran yang adalah tarian adat Minahasa. Tapi teman-teman tahu tidak arti, makna, dan bahkan sejarah dari tarian yang satu ini? Tarian Kabasaran bukanlah tarian biasa, melainkan tarian tradisi leluhur yang syarat nilai. Jadi, Kabasaran sebetulnya merujuk pada ritual Mahasasau, teman-teman. Kabasaran berasal dari kata kawak yang berarti melindungi dan asaren yang berarti sama seperti. Artinya Kabasaran menjadi sama seperti leluhur di masa lalu yang jadi pelindung tanah, pelindung negeri, dan pelindung kehidupan. Kabasaran ini kemudian hari menjadi gerakan tari untuk meniru para leluhur ketika berperang menjadi pelindung di tanah Minahasa. Di masyarakat umum kini, tarian Kabasaran biasa dimainkan dalam 3 babak. Babak pertama dinamakan Sumakalele dari kata Sakalele. Saka berarti perang saling adu dan lele ibarat orang yang saling mengejar. Saling mengejar dalam pengertian yang satu ini bukan sedang bermain ya teman-teman. Kata leluhur Mahlelelele berarti saling kejar untuk saling membunuh. Kalau disingkat, ini adalah satu gerakan perang yang saling mengejar untuk membunuh. Ini merupakan perwujudan kisah-kisah di masa lampau, di mana ada perlawanan ketika harkat, martabat, dan kehormatan suku Minahasa ada yang coba menginjak-injak. Orang tua dahulu melakukan cara tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka. Jadi, bukan sembarang melawan dan membunuh ya teman-teman. Yang kedua, kumoyak dari kata koyak. Ini merupakan sebuah gerakan mengayunkan pedang. Mengayunkan pedang tidak sembarangan, teman-teman. Gerakan ini bermaksud menenangkan jiwa dari lawan yang terpancung kepalanya. Dahulu, biasanya kepala lawan yang datang mengancam dan menyerang, dipancung kemudian dikumpulkan. Sesudah itu, para leluhur membuat lingkaran dan menyanyikan kidung pengantar jiwa agar yang mati tentram jiwanya. Yang ketiga, lalayaan. Babak ini adalah gerakan tarian sukacita yang menceritakan bagaimana orang-orang tua menang perang dan mengumpulkan orang banyak untuk merayakan kemenangan itu. Tarian Kabasaran diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kabasaran ditampilkan dalam acara tertentu dengan tujuan mengenal tokoh adat penting di Minahasa dan pada malam sebelum dipentaskan, biasanya digelar upacara adat terkait dengan tarian sakral ini. Mulai dari atribut hingga gerakan dari tarian ini mengandung arti dan makna tersendiri. Itulah kenapa tarian adat Kabasaran ini menjadi ikon tanah Minahasa yang harus dipelajari dengan baik. Sama halnya yang dilakukan anak-anak perempuan dari Kabasaran Sumonder nih teman-teman. Dari sekarang, mereka sudah melestarikan tarian perang ini. Nah teman-teman, kebetulan nih ada pelatihnya di sini. Kita langsung ajak ngobrol yuk. Halo, permisi kak. Boleh mengganggu sedikit ini? Oke, kak. Kita penasaran nih, Dahlia pada orang masih kecil-kecil, kok cewek-cewek lagi. Ini dalam range umur sekitar berapa, kak? Sekitar umur ada yang 15-an tahun. Ada yang paling muda sih, 8 tahun sampai 9 tahun. Oh,
yang paling muda 13 tahun sampai 19 tahun. Yeah. Oh, wow. Nah, ini kan orang kebesaran berbeda tuh dari umumnya. Kalau biasanya kan orang tahu kebesaran laki-laki dengan orang-orang dewasa. Kalau ini berlatih pada orang yang cewek-cewek tambah lagi masih kecil, DP proses latihan itu gimana? Ada kesulitan-kesulitan mungkin? Agak ribet sih sebenarnya soal dorong ke psikologi, perasaan masing-masing, mental. Apalagi kalau perempuan kan itu terkenal dengan gengsi. Iya, tetap berbeda dengan kasih latih laki-laki, yeah, orang dewasa, Kang. Oke. Kalau dorong pe waktu latihan biasanya dalam sebulan berapa kali? Atau mungkin tiap minggu ada latihan? Kalau latihan sih tiap minggu 4 kali. Oke, nah DP tingkat kesulitan yang paling menurut Kak sendiri sebagai pelatih yang paling sulit nih. Mau kasih latih dorang anak-anak kecil, perempuan, dibandingkan dengan kasih latih orang dewasa dan laki-laki untuk kebesaran. Apa Kak kira-kira? Kalau kesulitan sih tinggal dari mental. Nah kalau formula latih Pak ini anak-anak cewek untuk kebesaran sendiri, dari dorang memang gak tahu apa-apa sampai jadi begini kira-kira makan waktu berapa lama itu? Ya. Kan waktu 2 bulan sih. 2 bulan. 2 bulan itu memang bagus. Itu so layak dipentaskan kalau latihan, atau seminggu itu ada 5 kali. Oh, seminggu 5 kali dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Oke. Okay. Oh, iya pelatih, kira-kira boleh enggak kalau kita gabung latihan dorang? Kita penasaran sekali kok ada momen ada penasaran. Boleh enggak ya kira-kira? Kalau ada niat, boleh ada sih. Ada niat sekali ini, boleh? Boleh. Oke okay deh. Wah, saya sangat antusias nih teman-teman, ingin latihan bersama anak-anak hebat dari Kawasaran Sumandar ini. Sebelum latihan, saya pakai perlengkapan dulu ya. Gerakan persiapan. Bagaimana itu dia? Dalam komando Kawasaran. Ini? Ya. Oke. Okay. Terus yang kedua, Sumandar. Kayaknya seperti ini. Ini? Ya. Tapi ini santinya mesti menghadap ke atas. Oke. Okay. Baru copat. Itu copat itu torong balompat tapi balompat satu kali. Bagaimana tuh balompat copat satu kali? Nah. Oke. Okay. Baru tumbal. Sikap bawah di pesan. Iya. Coba. Oke. Okay. Sama-sama. Coba. Mendarang. Kawasaran. Sumandar. Cepat, tumbal, bangunan. Nah, bangunan itu yang menari. Oh, semenari. Nah. Yang menari bagaimana ini? Misalkan kakinya kau boleh diangkat. Oke. Oh gitu? Iya. DP ini yang kiri? Itu kiri yang kalau kelumkan itu sebagai perisai. Oh, jadi body yang begini, ya. Kang. Cuma ini yang bawa jadi kerai. Kalau yang DP Santi itu, boleh terompak pakai menari. Oh, oke. Jadi Rachel, orang sekarang mau menari, mau pakai tambor. Jadi sebentar Rachel menyesuaikan saja dengan irama tambor dan gerakan yang sudah diajarkan. Siap. Ya. Oke. Okay. Tambor. Kawasaran. Sumandar. Cepat. Tumbal. Bangunan. Kan kalau DP Santi kesebagaran. Ya Santi. Wah teman-teman, ternyata untuk memainkan tarian kebesaran ini tidak semudah yang saya pikirkan. Saya sangat salut sekali sama anak-anak kecil yang masih bisa dibilang kecil-kecil
Perempuan pula, tapi sudah sangat pandai dan fasih memainkan tarian kebesaran ini. Luar biasa. Bangga nih, saya lihat anak-anak kecil yang umumnya perempuan ini begitu antusias dalam melestarikan kebudayaan tarian adat Kawasaran. Saya jadi penasaran, kok bisa ya di umur segitu mereka sudah mahir mementaskan tarian perang ini yang sebetulnya tergolong tidak mudah. Kalau gitu, yuk kita cari tahu awal mula kelompok Kawasaran Sumoder ini dari para pendiri dan pembinanya. Oke. Pasok Kelly. Oh Pak, bicara soal Kawasaran. Ini kan tarian warisan leluhur toh. Tarian yang soada bahkan kita belum lahir le soada nih tarian. Nah, Opa kita suka mau tahu ini Opa. Dia pe sejarah, dia pe latar belakang tarian Kawasaran yang sekarang lagi Opa munculkan kembali. Mungkin Opa boleh cerita DP awal mula, DP latar belakang. Memang waktu itu, kalau Opa dulu memang dari rumah Engket. Waktu dia rumah Engket tahun 80, tapi pikir-pikir Kawasaran ini sebenarnya ada di daerah Tonton Tempuan. Baru kita minta pe anak itu soal almarhum, orang saya mulai jatuh Kawasaran. Mulai Kawasaran, sudah serta kumpul-kumpul orang. Bahwa kita, begini jatuh orang, semua mulai jatuh Kawasaran. Sampai jadi Kebesaran, ngomong bagaimana Om Yop, Pak Yop, orang belum ada baju, kan orang sok kontak dengan orang Sinto, sudah jadi mulai Kebesaran, baru satu dua orang sudah mulai lebih kelamaan sudah lebih banyak, dengan cewek-cewek loh, coba ikut, cuma orang saya enggak, ini kurang baru cewek-cewek ini. Jadi sebelumnya itu, belum ada, sonda ada Kawasaran, kok Opak gali ulang ini, Kang? Serta orang di desa Konaran ini, Solo, ada tumpukan, baru timbul di beberapa desa sondar. Dapat dengan mas, sudah, ada di Kawangkoan, ada tumpahan, sampai tempat sobar. Awal mula itu dari Pak Opak dulu, udah kasih badiri ulang. Sondar, Konaran, sampai kampung, kayak itu Konaran. Mulai dari situ sudah sumber kembang, sudah. Ada kegiatan latihan dengan orang, sampai berkembang. Awal mula Opa dah bangkitkan ulang ini tarian Kawasaran itu berapa orang Opa yang dah iko-iko pertama sekali? Pertama cuma dua orang. Dari dua orang? Dua orang sudah mulai, suara juga tambah orang. Berkembang terus sampai karena pada kepala desa waktu itu mendukung sekali. Banyak orang itu tertarik Opa. Kuntu aja mendukung. Dan apa saja Kuntu mendukung. Apa tuh mau beli tuh perlengkapan nanti Kuntu kasih. Baru berkembang sampai sekarang. Ini kurang tahap kedua ini tuh perempuan-perempuan. Oh berarti pertama kali itu pas Opa bangkitkan ulang DP formasi itu laki-laki semua berarti kan belum ada perempuan semua. Dulu. Baru asal ada cewek-cewek itu ikut mulai gitu. Atau perempuan lain sudah sudah kawin, mana masih mau suka ikut nih waktu itu. Sekarang ini. Cuma kartu kita sudah tidak kunjungi pria. Sudah, orang-orang sama tuh, orang baru-baru sama ini tuh. Gak suka ikut latihan dia. Moni, opanya nak Jepang gak ya? Moni punya kemauan sendiri. Kalau orang mau tengah latihan, ada batanya pemama dan papa. Kalau dia nak batanya, kong sementara latihan datang panggil, opak tumar loh. Sobatannya apa mama dan papa, bagus kalau begitu. Mari kalau mama dan papanya tidak kasih, jangan opak saya. Jangan, iya. Opak tumar kena sebentar. Opak ada gali ulang ini tarian Kawasaran itu tahun berapa, Opak? Bulan tahun di 2000-an ke atas. 2000-an ke atas. Kira-kira 2000 berapa tuh? Bulan 2000.
kira-kira 2015 kan? Mulai bermain awal tuh Deng Dong Karos 2015. 2015 ya. Sampai sekarang. 2015 sampai sekarang. Oke. Okay, nah. Memang kata begitu. Kalau tuh dorang pe mamanya nak mendukung. Nah. Itu susahnya kalau ya nak satu nak mendukung susah mau berkembang. Betul. Karena oh, kurang itu mana mau suruh. Betul. Cuma satu dorang pe mama mendukung saya. Betul. Nah, kalau dari opak bercerita tadi, kita penasaran mau dengar. Ya opak bilang tadi awalnya ini tarian Kawasaran bisa dibilang orang-orang selupa akang dan begitu, selupa akang. Kita penasaran apa opak pe motivasi yang memang kuat yang jadi opak pe dasar formo kasih bangkit ulang ini tarian Kawasaran. Memang kemauan sendiri cuma dengan kebasaran. Itu mulu kan yang tak pernah hilang itu kebasaran. Iya, betul. Masa, pasti jadi ini kebasaran Kawasaran semua. Memang itu berhasil, karena itu rencana itu beberapa puluh tahun lalu. Waktu di Maingket tahun 80-an mulai, kita akan setimbul di Kawasaran. Berarti so, dari awal memang opak sudah ada tekad formo kasih iya, dari tahun 80-an itu. Oh, waktu mantap. Di panas-panas Maingket. Oh iya, nanti kita mulai. Akhirnya kurang terjadi itu di tahun ke 2000-an ke atas. Oke. Sampai kata sampai sekarang itu begini. Oke. Nah, pastikan ada perjuangan-perjuangan yang opak solewati sampai ada di titik ini. Kita lihat penasaran ini opak. Dengan opak pe semangat yang memang menggebu sekali kalau dengar dari opak bercerita tadi. Kira-kira ada enggak yang satu dua hal yang bikin opak pe semangat itu mungkin ada di titik, aduh, kita sebenarnya nak mau lanjut tuh ini no, mau kasih bangkit ulang Kawasaran. Kira-kira opak pernah terlintas begitu enggak? Yang bikin opak pe semangat patah? Enggak. Nah, oh, tetap maju terus dan. Oh, do mantap. Sedangkan kalau mau pikir anak puluh empat puluh. Tetap latihan di muka rumah tuh kayak anak-anak ini. Dan opaknya enggak buat dulu orang mau cerita apa kita. Enggak, dan enggak perlu. Pokoknya tuh anak-anak maju terus. Mulai kesebelum itu. Itu buat opak pe pemikiran. Walaupun orang mau cerita segala macam, oh, ini Yopi ini, lama mati di anak, enggak pusing, latihan di muka rumah. Lanjut. Berarti opak pe semangat untuk memang, melestarikan iya. Budaya itu mantap sekali. Ini sudah pesan-pesan pemuda-muda. Ini kita sudah bertua. Ini mau lanjut ya, kasih terus. Stop, ini bilang kemarin mau beli ini, apa? Mesti kamu berkorban dulu. Betul. Tetap harus ada yang dikorbankan. Oh, mesti. Nyanak mau berharap. Nyanak mau berharap. Bentuknya biasa kan kecil dulu. Nyanak berharap selalu orang mau kecil dulu. Nah, memang datangan itu baginya berkorban. Betul. Kalau yang berkorban. Betul. Jadi, opa rela berkorban demi melestarikan budaya. Budaya. Mantap sekali. Nah, teman-teman, kalau mau dengar dari yang opak su cerita, memang DP proses itu panjang sekali. Perlu pengorbanan, pokoknya segala sesuatu itu opak su baking untuk munculkan ulang ini tarian khas Minahasa, tarian budaya, dan tarian warisan leluhur. Nah, sekarang kita ke Om Freddy. Om Freddy, boleh sih Om mau cerita kira-kira apa yang Om su baking untuk menggali kembali, bahkan untuk mengembangkan ini Kawasaran ini, sampai ada Kawasaran perempuan. Karena kan pada umumnya ini Kawasaran yang orang tahu cuma laki-laki toh yang jadi pentas. Nah, ini Pak Freddy ini udah bikin apa ini? Pak Freddy udah bikin apa untuk mengembangkan Kawasaran ini sampai ada kelompok untuk Kawasaran perempuan? Ya, sama dengan kata Om Yopi so bilang tadi dan bahwa orang itu termotivasi salah satu karena ingin mau lihat dan tutoran pe Kawasaran yang pakai tutoran pe bahasa. Itu yang menggugah sebenarnya pada awalnya karena itulah DP makna itu orang juga mau menggali dan melestarikan tuh. Oke, jadi di periode tahun-tahun 2000-an kita bertemang sekali kok dengan Om Yope anak itu yang Carlos dan. Oke, jadi ditambah tamang-tamang di Kondran yang orang dulu jabakudapa-bakudapa di kegiatan-kegiatan sebenarnya kegiatan-kegiatan pemuda gereja dulu jabakudapa. Jadi di situ kok bapak diskusi-diskusi ternyata ada satu visi tuh. Nah, karena kita waktu itu latar belakangnya itu dari kegiatan memang dari kegiatan apa aktivitas seni kok sebenarnya kita aktif di bidang seni pertunjukan. Dan Carlos ini tahu kita punya DP sastra.
Jadi ini sebenarnya DP proses dan proses kreatif orang itu. Jadi ya begitulah kan namanya apa ya, seni tradisi itu. Iya. Dia kan orang bilang di darah. Jadi ketika torang ini ternyata torang adik-adik ini tertarik. Tetap mengalir. Dari kan latihan di ini di halaman rumah toh, di jalan. Dan begitulah ketika ada pentas walaupun bersifat latihan orang tak kumpul dan lain-lain. Di samping kita pikir juga torang pe tamang-tamang juga ingin dang DP anak-anak juga untuk lebih mendalami torang pe seni tradisi. Jadi kalau bagi kita sih itu sebenarnya DP apa ya, DP proses dan kreatif. Memang yang sulit waktu itu kan karena mau cari DP teks. Ya, apa tak bilang mau menjembatani bahasa yang digunakan di Sonder dari tahun 150 tahun lalu karena dokumennya kan 1850-an DP dokumen. Ya itu yang DP ini. Tak pikir itu saja sih. Berarti bisa dibilang ini komunitas kawasaran yang wanita ini di luar dugaan, Kang. Tidak direncanakan sebelumnya. Bukan enggak direncanakan, tetapi torang yang di luar tompe dugaan adalah ternyata dia muncul di momentum seperti ini. Oke. Ini. Walaupun dulu ada, nanti torang saya siap dulu ini apa ini kelompok ini, baru kemudian kan mau balati so ndak baku tunggu toh. Jadi siapa saja yang kompeten dia ini. Makanya pas kita bilang tadi katu. Jadi di awal kita yang bantu dang dari DP DP teks ini berbagi ke teman-teman baru torang latihan bersama. Tapi kemudian kan yang untuk kawasan Wulan Lengkuan itu ya Tonas Grafit yang garap dan DP apa DP proses pelatihan dibantu oleh teman-teman seperti Alfian, Septian, Dani dan juga teman-teman yang lain dan termasuk Om Yopi juga yang membantu di apa persiapan-persiapan juga kostum-kostum yang lain-lain. Begitu. Nah, Om Alfian, ini kan Om Alfian yang koordinir Pak ini komunitas kelompok kawasaran yang cewek-cewek. Dorang kan pe umur masih kecil-kecil toh dengan perempuan lagi. Bagaimana Om Alfian pe cara mau koordinir pada orang? Memang untuk pertama-tama kali memang susah. Karena itu namanya perempuan apalagi masih di bawah umur. Dorang jas sekolah daring. Betul. Nompe waktu dan kadang-kadang dorang juga kerja di dapur katu. Malum dorang di desa masih turun dulu baru pergi latihan dan kawasaran. Jadi pertama-tama kita bercerita langsung dengan orang tua. Karena orang di Sonder, karena terus terang ya karena termasuk rajin-rajin di ibadah sekolah-sekolah minggu tuh banyak. Jadi benturan. Karena dong tau kawasaran itu identik dengan ikut tuh bareng pengen-pengenan. Pertama begitu, orang jelaskan ya, begitu kan tuh menjelaskan dorang iko kawasan ini cuma ingin melestarikan, mengapa dan supaya juga dorang pergi sekolah, dorang juga kan guru-guru tanya, oh tuh misalnya tapi anak ini mau jadi iko latihan kawasan, dorang kan so guru-guru semua kasih kan boleh kok dikasih belajar tolong di sekolah, itulah kita kasih gambaran pak orang-orang tua, baru kan tuh kita sih bagi waktu, tapi kan dorang mau pergi latihan, ada kan di jam-jam ibadah, jam ibadah kan nanti sore jam-jam 6, turun di jam kerja ada batas-batas. Baru dong orang tua kan tuh, oh kalau begitu boleh. Asalkan dorang selesai kerja di rumah, kong, dorang pergi latihan. Memang ada satu dua orang yang tuh setengah mati mau dijelaskan. Cuma setelah orang kasih pandangan, dorang mampu terima. Asalkan katu pulang tuh DP jam orang tua setepat kasih kan waktu. Berarti memang awalnya ada pertentangan-pertentangan dari dorang pi orang tua sendiri dulu. Kang. Karena laki-laki dulu begitu. Setelah katu selesai kan pandangan, dorang mengerti. Kalau boleh tahu Vira pe motivasi iko kawasaran perempuan ini apa dang? Suka, memang suka perempuan. Dengan suka melestarikan budaya supaya dikenal di mata dunia. Senang sekali rasanya berkesempatan untuk belajar tarian kawasaran. Tarian khas Minahasa yang perlu dilestarikan tidak hanya orang tua tetapi juga kita anak muda. Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi? Sampai di sini dulu perjalanan saya belajar budaya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, tentunya cuma di Padiskimu. Makasih. Pelatihan tiba.
sementara bahagia pada orang dulu, baru Rachel tegur masuk ke dalam. Oke. Okay. Oh,